Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi pada channel IF Studio. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya memunculkan tombol navigasi di handphone Infinix Swat50i. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video yang menarik dari channel ini ya. Langsung saja kalau gitu tanpa berlama-lama. Untuk cara memunculkan tombol navigasi ya, seperti ini sebelumnya navigasinya gestur ya. Jadi ketika kita kembali dan juga kembali ke home itu harus kita geser ke atas seperti itu ya. Nah, untuk menyalakan kembali tombol aktif navigasi yang ada di handphone Infinix Swat50 itu caranya gampang banget. Kita bisa masuk ke bagian pengaturan. Setelah itu kita bisa scroll ke bagian bawah. Kita klik bagian sistem. Setelah itu di sini ada navigasi sistem, kita klik. Nah, di sini ada beberapa navigasi ya. Di sini kita sudah nyalakan navigasi gestur. Nah, untuk navigasi tombolnya itu ada navigasi 3 tombol yang ini. Ya, kita nyalakan saja. Nah, setelah itu tombol navigasi yang sebelumnya ada itu sudah muncul kembali ya. Seperti itu ya teman-teman caranya untuk memunculkan kembali tombol navigasi di handphone Infinix Swat50i ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, serta subscribe video ini dan juga channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.